nganginin Bang Harap ini. Ganti filter. Ganti filter. Oh, ganti filter solar. Iya, iya. Baru dipompa ya. Sampai penuh gitu, Bang? Iya, Bang. Sampai penuh. Adalah tempat puli ya ini ya. Pak Iwan. Pulinya di sini ya ini ya? Iya, ini puli ini ya. Ini pulinya ini sedang diservis oleh Pak Iwan. Ganti apa ini Pak Iwan? Ganti laker, Mas. Ganti laker. Ya. Kan laker yang ini kan udah hancur, Mas. Oh. Ini udah hancur. Kan udah ya. Hilang gotrinya. Bukan, kalau gotrinya masih. Masih. Tapi tempat gotrinya. Oh, yang kalah. Nah, yang kalah kan macam oh, ini. Oh, iya. Jadi harusnya kan ada pembatasnya. Jaraknya itu ada, gotri itu segini gitu kan ada. Cuman karena tempat gotrinya itu hancur, udah pada hancur, makanya dia ngumpul. Iya. Bisa lewat gini. Siap. Itu jadi gotrinya enggak penuh ya, Pak, hanya jarang-jarang ya? Jarang-jarang, macam ini. Ini kan masih utuh. Tapi kan ada tempatnya. Iya. Jadinya tempatnya masih, gotrinya berjaraknya sama. Tapi kalau tempat gotrinya itu hancur, dia ngumpul gini waktu mutar. Iya. Nah, efeknya dia lepas gini. Oh. Iya. Ini jadi banyak gram-gramannya ya? Iya, makanya kalau kita nengok laker rusak apa enggak, asal gemuknya warnanya udah beda. Oh, gitu ya. Kalau gemuk ini warnanya udah macam gram gini, ya. Macam air raksa gini. Ini jadinya berarti ada laker yang kena. Selain itu kalau ada gotri yang apa laker yang kena, itu kan panas, Mas Agung. Iya. Kalau ya. Panas nanti menyebabkan gemuk itu bau. Gemuk itu bau ya. Ya terbakar karena ya, Pak ya. Terbakar. Jadi kalau istilahnya kita buka laker roda aja ya. Yeah. Jadi kalau kita lepas tutupnya, kok di situ ada warnanya udah beda, terus ada baunya, yeah. Itu berarti ada laker yang rusak. Yang rusak ya. Baik Pak Iwan, terima kasih atas penjelasannya Pak Iwan. Sami-sami. Terima kasih. Halo Bang. Bang. Sedang apa? Di Biskot ini, Bang. Oke, okay. Siap. Temuannya di Biskot.
izin ambil video ya bang. Ini gak putar ya mas? Ya ya. Harus pas ya bang ya? Ada tandanya. Mana tandanya bang? Oh ini. Ini sama ini. Harus sesuai ya ini ya? Ya kalau nggak menggedek dos ini mas. Oh. Lari deh. Jadi ini tandanya ya, ini ditanda ini sama ini. Ya ini harus pas ini. Kalau nggak, si setirnya gedek. Ini rusak ini. Makan dia. Tambah lagi ini udah macam digerak udah nampaknya. Kancingnya itu yang rusak ya? Tinggal masang ban ini. Iya, masang. Ini enggak dibaut ini? Hah? Enggak. Cuman gini aja. Iya. Oh. Dari sel kan dibaut ya kan? Jadi dikancing sama ban saja ya? Iya. Oh, harus pakai alat besi itu ya, jadi lebih ringan ya. Bang Hendrik? Iya mas. Sudah selesai nih? Udah, tinggal ngapainnya. Ini mau ganti buat menenggol. Oh. Daripada pas di jalan. Betul. Oke teman-teman, demikian video siang ini, pagi ini di Full Bis ALS Yogyakarta ya, tentang kegiatan dari para kru bis ALS Nopin 220. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya.
Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Hurray!